Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Anda juga bisa request tutorial di sini. Selamat sore. Kali ini kami mempunyai sebuah handphone Samsung. Handphone Samsung dengan tipe berapa ini sudah kami bongkar. Tipe GT-C332. Keluhannya yaitu USB-nya, jadi nggak bisa dicas. Ini untuk melihat fisiknya emang sudah rusak, perlu kita ganti yang baru. Oke, bagaimana cara mengganti tempat casan ini? Di sini kami sudah menyiapkannya. Ini barusan tadi kami beli. Ini untuk handphone Cina. Nah, pertama yang perlu kita siapkan yaitu penjepit. Kita jepit, kita akan melepasnya. Oke, seperti ini. Kita akan mulai melepas. Anda gunakan blower. Di sini Anda atur 500. Suhunya Anda atur 500. Kecepatan angin Anda fullkan saja karena ini untuk melepas. Oke, mari kita mulai pelepasan. Oke, ini sudah terlepas. Yang ini tinggal kita buang saja. Ini kita rapikan jalurnya. Oke, kita ganti yang baru. Ini yang baru. Di sini Anda paskan. Oke, kita mulai panasin. Jika dirasa sudah cukup, hentikan, jangan terlalu panas.
ini sudah cukup merekat. Oke, sekarang kita tes pasang. Kita rakit. Oke, coba kita tes. Oke, ini sudah mengisi, berarti sudah berhasil. Oke, karena ini sudah berhasil, jadi saya nyatakan sukses. Buat Anda yang mau mencoba, selamat mencoba. Tutorialnya sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.